Wow, kereta tinggi, SUV, plus lagi MPV. Maknanya ada 7-seater, babe. Kalau yang sekarang baru kahwin, aku syorkan kereta ni. Kau peluk bini kau rapat-rapat, dapatkan anak melebihi 5 orang. Dalam waktu yang sama, jimatan yang ada kepada sang harus, babe, Advan. Baru RM80,000 kau tengok tu. Merah tu, merah tu. Ha, yang ni jimatan hampir RM20,000 bang. RM20,000. Jom. Drop sabar gajet dengan ada. Oi, mana yang lebih lawa, babe? Baru ke yang terjanda, babe? Ha, yang dara memang mahal harganya. Namun yang janda di sebelah saya murah-murah. Musim-musim penjimatan kita letak side by side, babe. Side by side. Color merah model yang baru, color grey, grey Amazon grey, color yang ting-ting-ting-ting si janda. Mana pilihan anda? Wow. Babe, kau tengok, babe, antara yang baru dan si janda di sebelah saya. Pro 2, Arus 1.5, sama-sama model Advan, model yang paling-paling tinggi. Dan kita tengok dulu berapakah harga untuk Advan 2020. Market di Kedah, di Jenderi tu, dekat Sanusi tu, kereta ni harga adalah hampir RM72,000. Dan di Terengganu kita dikatakan RM68,000, babe. Di Johor, berapa di Johor? Campur. RM70,000 di Johor, babe. Di Melaka pun sama, RM69,000. Yang ini yang baru tidak dapat ditakwilkan bahawa harganya dimasuk dengan insurans RM80,000. Harga yang paling mengejutkan anda antara dua darjat, sama ada yang dara ataupun yang janda. Harga dulu, babe, adalah ting-ting-ting-ting. Kumurahkan RM10,000 daripada yang di Johor. Murahkan RM10,000 yang di Melaka, babe, adalah RM59,000. RM59,000. RM900. Insurans kau beli sendiri, bang. Insurans kau beli sendiri. Yang ini di atas jalan adalah RM80,000, babe. RM80,000. Aku nak tanya dulu. Wow, adik Zani, adik dan Zani tu, berapa duit muka? Aku tak ada, jadi zero boleh, zero, zero and zero. Kau beli duit insurans saja kan, boleh kan? Boleh. Loan-nya adalah RM59,900. Maka bulanannya RM730. Untuk tempoh 9 tahun. Kita tengok dulu kecantikan sang Amazon Green di belakang saya. Lampu ni sama ke tidak? Sabarlah, bang. Sabar. Kan aku buka kereta ni, bang. Sama saja, yang membezanya adalah plastiknya adalah baru, bang. Semua di dalamnya sama. Ting 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 ting. Yang ini adalah RM80,000. Engkau nak beli yang ni ke? Yang mana menanti Pro 2 Alza berbulan-bulan tak ada. Aku syorkan yang ni, bang.
Masa bulanannya tanpa bayaran muka adalah RM930. Namun, bagi mereka-mereka yang nak jimatan, ini adalah keretanya. Di sebelah saya hanya RM730. Jom kita tengok dalam features yang pertama. Ada di belakang saya, di sebelah saya, si hitam-hitaman kita. Kereta ni adalah MPV ni sebab dia ada 7-seater ni. 7-seater. Dalam waktu yang sama, dia tinggi. Tinggi. Maka, sport utility vehicle mempunyai dua ciri. Itu adalah features yang pertama, menariknya kepada sang arus kita, yang ni model advanced. Dan features yang kedua, kereta ni nampak macam Sonel. Desainnya nampak gagah, macam gagah. Gajah perkasa, gagah perkasa. Dan ting-ting-ting-ting, features yang ketiga, yang mana lebih mampu milik. Sama ada yang ini RM80,000 untuk mereka yang bergaji RM3,500, dan yang ini pada mereka yang bergaji RM2,500 sahaja. Dan aku syorkan yang ini sebab mempunyai features yang dikatakan jimat, paling-paling jimat. Yang dikatakan jimat pasal apa? Jimat pasal harga dia dari tanda pertama tadi RM20,000, lebih murah daripada yang ini dek. RM80,000 RM59,900. Dan yang kedua, keberuntungan dari segi bulanannya RM730 tanpa bayaran muka, zero down payment, beli insurans saja. Yang ni RM930. So, beza berapa ni? RM200. Jadi mana yang kau suka, wahai Abang Ghazali tadi? Aku rasa baiklah beli yang ni. Beli yang ni daripada beli Azhar kena tunggu 12 bulan. Oh, itu beli yang ni lebih baiklah. Tu Abang Ghazali macam mana Abang Ghazali? Aku rasa baik beli yang ni. Sebab RM20,000 lebih murah daripada yang merah. Engkau ni jenis bangsa baik beli eh? Baik beli yang tu. Baik beli yang tu. Oi, kau belilah. Kau belilah. Kalau beli Mercedes orang kata, baik beli ni. Hey, kau belilah. Ah, tu dia babe. Bangsa baik beli babe. Lebih baik, lebih baik. Kau belilah babe. Jom, WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, payslip kau yang bergaji RM2,500 ke atas, serta EPS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Mana sudah pilihan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putihlah, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona.